Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengecilkan file musik MP3 tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, namun sebelum ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini. Nah, bagi kalian yang mau mengecilkan ukuran musik MP3 yang ada di HP kalian agar penyimpanan HP kalian menjadi lebih lega, nah kalian bisa mencoba cara berikut. Nah, di sini saya mempunyai sebuah file musik yang berukuran 4,3 MB. Dan saya akan mengecilkan ukuran dari file musik ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian bisa pergi ke browser HP kalian. Nah, di sini saya menggunakan Chrome. Nah, kemudian kalian ketikkan di kolom pencarian MP3 Compress. Seperti ini. Lalu kalian cari. Nah, di sini kalian bisa pilih yang paling atas ini dari www.onlineconverter.com. Kita tap dan masuk ke websitenya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian klik pilih file. Kalian pilih file. Lalu kalian klik icon strip 3 ini dan kalian scroll ke bawah. Kalian pilih manager file. Dan cari lagu yang mau kalian kecilkan ukurannya. Nah, tadi saya menyimpannya di folder A. Nah, ini dia. Kalian tandai seperti ini. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Nah, pada bagian quality, kalian tap seperti ini. Nah, di sini kalian pilih saja yang default quality. Good compression atau juga best compression. Jangan pilih yang best quality ataupun good quality. Nah, di sini saya sarankan untuk memilih yang default saja, default quality. Nah, jika sudah kalian bisa klik compress. Dan kita tunggu prosesnya. Jika sudah selesai dan tampilannya seperti ini, kalian bisa klik atau tap download now. Oke, terdapat iklan, kita tutup iklannya. Dan proses download telah dimulai. Dan proses download telah selesai. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa pergi ke penyimpanan internal kita. Dan biasanya itu terdapat di folder download ini. Nah, sekarang filenya menjadi berukuran 3,3 MB dari yang semula hanya dari yang semula berukuran 4,3 MB. Nah, itu dia cara untuk mengecilkan file musik MP3 tanpa menggunakan aplikasi. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.